Mania, dimanapun anda berada ya. Saat ini kita mau review 203 HLS 203 dengan bodi GB1 ya, Adi Putro. Sepertinya kita udah nggak aneh lagi dengan bodi ini kan, udah lewat dan lama ya, tapi tetap benda di mana-mana. HLS 203 jurusan Medan Jakarta Biatoba, lintas tengah. Lintas muara ini muara Bungo, Jambi, Lubuk Linggau, Padang Sidempuan dan sekitarnya. Untuk review lebih lanjut, kita lihat seperti apa bodi di luarnya. Jakarta, Padang Sidempuan dan sekitarnya ya, lintas muara Bungo, Jambi dan Malat ya. Ini 203 ini tipe yang eksekutif T22 menggunakan Mercedes-Benz 1626. 1626 ini awalnya 1626 Vanessa baru. Nah, ini dia menggunakan ban Bridgestone ya. Ban Bridgestone itu udah dibilang ban kelas dunia lah ya. Istilahnya dia kenyamanannya dan kualitasnya udah nggak diragukan lagi ya. Sangat tadi. Nah, 203 ini masih menggunakan GB1 ya. Nah, seperti biasa GB1 itu masih lampunya masih. Seperti biasa masih original, terus di sini juga ada seperti bumper ya buat pemanis saja kali kawan-kawan ya. Nah, di sini pun gelarnya mungkin ya The Doctor ya, mungkin terinspirasi dari Valentino Rossi kali ya. Ini juga ada tulisan eksekutif dan ciri khas HLS sendiri dia ada lambang Pulau Jawa sama Sumatera ya kawannya ya, mungkin itu nggak perlu dijelaskan lagi ya, tapi kalau kawan-kawan ada yang lebih paham tentang ini boleh komen di bawah ini. Kawan-kawannya, kalau tadi kita lihat dari penampilan luarnya dari GB1 ini, dan sekarang kita akan melihat interior dalamnya seperti apa interior di 203 ini itu benar. Kawan-kawannya, di sini kita mau melihat interior dari 203 ya, jurusan Medan Jakarta Biatoba, dan di sini kita ada drivernya dari 203 ini bersama Bang siapa Bang? Bursa Lubis. Bursa Lubis, markanya Lubis kawannya. Mungkin ketemu teman-teman di sana. Iya saudara kita kawan. Salam satu hobi, Bismania. Ini adalah dari kru dari 203. Untuk dashboardnya, mari kita lihat nih kawannya. Oke kawan-kawan ya, nah seperti biasa nih kan kalau koridornya ini memang dia sangat lega kawan-kawan ya. Ini dia menggunakan joknya ini kurang tahu nih kawan mereknya apa. Tapi yang jelas busanya ini sangat tebal nih kawan-kawan ya. Sangat nyaman lah istilahnya kalau untuk perjalanan jauh.
Dan ciri khas ALS itu walaupun dia masih pakai bludru, dia setiap joknya itu mempunyai sarung. Jadi setiap perjalanannya itu sarung dicuci. Jadi tetap menjaga kebersihan walaupun perjalanan sangat jauh. Dan di sini kita ditemani lagi kru kita tadi bersama siapa? Mursa Lubis. Ya, mungkin teman-teman ada IB-nya nggak, Bang? Ada. IB-nya, Bang? Itu Mursa Lubis. Oh ya, IB-nya Lubis. Kalau mau itu bertemu dengan beliau lewat internet apa? Dia IB-nya Mursa Lubis ya. Iya. Dan ini teman kita dari kru karyawan tetap di pool Tanah Tinggi ya, mungkin teman-teman yang sering ketemu ya, namanya lupa saya siapa ya, Samsudin Matonang. Matonang ya, ini makanya Matonang ini kawan kita ini yang selalu menyambut kehadiran saya di sini ya, mungkin ya tak tampan tapi mempesona ya namanya. Nah, mungkin kawan-kawan pengen ketemu dia, namanya itu Martonang apa? Samsudin Martonang, IB-nya boleh dicek. Nah, namanya paling okay. Ganteng Sumatera banget, mantap. Oke kawan ya, sekarang saya lagi mencoba dari seat dari 203 ini ya. Setelah saya duduk sini sangat nyaman kawan ya. Itu dengar-dengar sih kata krunya ini made in karya logam ya. Karya logam itu saya kurang tahu dari kota mana produksinya, tapi yang jelas ini sangat nyaman kawan ya dan sangat empuk sekali. Terus di sini juga ada sandaran tangan biar tidak biar menambah kenyamanan Anda di saat lagi duduk kan. Terus di sini ada setelan joknya sampai segini ya. Sampai 90 derajat ya. Sangat nyaman sekali ya. Nah, terus di sini juga ada petunjuknya dilarang duduk di sandaran tangan karena ini hanya untuk sandaran tangan ya, bukan tempat duduk ya. Dan di sini juga tersedia nih kawan ya, AC-nya bisa di-setel ini, bisa buka tutup ya seperti biasa ya. Terus ini mungkin dia tidak baru lagi ya, lampu bacanya pun masih klasik sekali. Di sini ada lampu baca, tahu aktif tahu enggak ya, tapi yang jelas kawan ini ada. Terus AC-nya pun bisa dibuka dan ditutup kembali kawan ya. Nah, dan ciri khasnya JB1 itu dia setiap handle di atas itu dia aluminium. Ini ciri khas masih original ya kawan ya. Nah, kurang lebihnya begitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ada yang lebih paham tentang bis yang ini, boleh komen di bawah ini. Oke kawan-kawan ya, di 203 ini kalau Anda takut hilang itu takut kehabisan baterai, tidak perlu ragu karena di sini ada tersedia casan di atas tempat duduk Anda. Tapi note dengan catatan tidak boleh mengecas laptop ataupun power bank demi keselamatan dan keamanan bersama. Situasi dari toilet dari 203 ya, ini kan tipe eksekutif ALS-nya, jadi dia punya toilet, tapi toiletnya hanya digunakan saat mobil berjalan ya, itu pun hanya digunakan hanya untuk buang air kecil saja. Oke kawan ya, dari 203 ini dia menyediakan TV sebesar kurang lebih ini 29 in LED dengan merek LG kawan ya, itu LG itu lumayan jernih, jadi setiap bisa menghibur Anda sepanjang perjalanan dari Pulau Jawa menuju ujung Sumatera kawan ya, biar Anda tidak suntuk ya. Di sini pun ada lampu yang siap menghibur perjalanan Anda di malam hari ya. Jadi suasananya lebih hidup. We'll be right back.
sudah bersama kru dari ALS 203 ya. Bang siapa namanya bang? Idris. Siapa? Idris. Idris. Nama panjangnya bang? Muhammad Idris. Oke. Okay. Udah berapa lama ikutin nih bang? Baru. Baru ya? Oh iya iya. Ini abang ini yang bakal menemani perjalanan Anda kalau naik 203 ya. Nanti kalau ada apa-apa, mau nanya apa ke abang ini. Facebooknya apa bang? Muhammad Idris ya? Ya oke, nanti kita cantumin kalau ketemu di bawah nanti kita cantumin Facebook abang ini. Oke, jam berapa berangkat bang? Satu jam lagi ya? Setengah jam? Oh, setengah jam lagi, oke. Hati-hati bang ya, makasih bang ya. Hati-hati di jalan bang.